Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Oh, mengapa aku begini hilang berani dekat denganmu? Ingin aku memilikimu, tapi aku tak tahu. Hai, masak apa hari ini? Saya sebenarnya lagi gak pengen masak yang aneh-aneh, gak pengen masak yang ribet-ribet. Tapi saya lihat di kulkas masih ada rendang limpa. Jadi kita bikin pelengkapnya aja, kita beli sayur-sayuran dan kita bikin sambal lado hijau ala rumah makan Padang. Itu mah gampang ya, bahannya cuma cabai sama tomat hijau sama bawang merah bawang putih. Coba kita lihat dulu bahan-bahannya, jangan lupa di screenshot. Oke, yang wajib ada namanya sambal hijau, harus ada cabai hijau. Kita pakai cabai hijau yang besar, ada sekitar 10 buah. Lalu selanjutnya kita pakai bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya banyak, 5-6 siung, bawang putihnya 1 siung aja. Selanjutnya ada juga cabai hijau keriting. Ini dua-duanya gak ada yang pedas ya sebenarnya, tapi memang ciri khasnya Padang kan gitu ya, gak ada yang terlalu pedas sambal hijaunya. Lalu pakai tomat hijau, kita pakai 2 buah ukuran agak besar. Dan ada juga jeruk nipis, nanti diperaskan di cabai waktu digiling supaya gak menghitam warna cabainya. Terus kita butuh tambahan air asam jawa sekitar 2 sendok teh. Dan jangan lupa juga kita pakai garam. Untuk masakan-masakan yang asin atau kayak Padang gini, saya nggak pakai gula pasir ya, garam aja. Lalu ditambah ikan teri atau ikan bilis, terserah apa yang ada di rumah, boleh dicampurkan ke sambal lado hijau ini. Oke, pertama kali kita iris-iris dulu bawang merah dan bawang putih. Lalu kita iris kasar, kita potong kasar tomat hijaunya ya, 2 buah tadi. Selanjutnya cabenya, saya kali ini nggak pakai blender, saya pakai mau ngulek manual. Jadi saya potong-potong kecil. Dan kenapa saya pakai ulekan manual? Karena nggak perlu diulek sampai halus. Diulek kasar aja cukup, namanya cabai hijaunya, sambal hijaunya Padang. Ciri khasnya kan kasar-kasar gitu ya. Setiap diulek jangan lupa dikasih garam, lalu diperaskan jeruk nipis. Ulek kasar, kalau sudah kita mulai dengan menumis bawang merah dan bawang putih. Tumis sebenarnya nggak usah terlalu kering, tapi saya suka sih agak coklat-coklat. Lalu tambahkan tomat hijau, oseng-oseng terus sampai tomatnya agak layu. Selanjutnya tambahkan cabai hijaunya yang sudah diulek kasar tadi. Kita masak lagi sampai dia makin bau langunya hilang gitu ya. Terus tambahkan garam dan juga air asam jawa, kita tambahkan 2 sendok teh. Lalu aduk-aduk, tunggu sampai matang, sampai agak layu dan semakin berminyak. Dan sudah siap untuk jadi teman nasi Padang kita. Taruh di wadah. Campurkan juga tadi ya, ikan teri atau ikan bilisnya. Sebenarnya selera sih, boleh dicampur di dalamnya, diaduk. Yang sudah digoreng itu kita campurkan atau nanti kita taburkan di atasnya aja. Ini dia sambal lado hijau ala rumah makan Padang yang kita buat kali ini. Tinggal kita plating bersama dengan teman-temannya yang lain. Jangan lupa nasinya. Itu kalau makan Padang paling enak dialasin daun pisang dulu ya, biar makin nikmat. Terus sayurnya saya bikin rebusan daun singkong, timun, saya punya rendang limpa, dan terakhir sambalnya yang gak cukup 1 sendok pasti nambah-nambah terus. Beserta ikan terinya juga. Udah deh,
makan siang yang nikmat dan kayaknya nambah-nambah nih ya. Tapi gak apa-apa, pokoknya yang penting hati senang, perut kenyang, apapun boleh dilakukan. Selamat mencoba teman-teman.